Kita lihatnya hanya ini. Itu satu, dua, ini, terus ini. Kayaknya menghapus mbak tadi. Ada. Nah, terus yang terpenting adalah, nah ini sifat air nih harus dapat. Sifat air itu apa dari sini nih? Jadi harus disisain nih. Nah, terus bahwa air itu membentuk pola bayangan. Ini pola bayangan ini yang penting dari air. Nah, cuma segini sketsanya kalau saya. Oke, sekarang lihatnya saya pakai yang pertama yang saya garap di sini yang paling belakang ya, langit. Kelas besar ya. Karena ini siluet, jadi kalau ditumpuk nggak ada masalah. Ini. Oke. Saya ambil airnya. Ini saya rapi. Ya, mungkin fungsi tisu itu begini mas, mas dulu. Oke, dah. Karena ini terang. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya di sini kuning. Saya langsung ini aja deh, hijau muda. Nah, ini encer banget. Ini yang paling mendominasi nanti malah. Itu. Gelap. Ini saya lihat di sini. Yang penting di sini. Harus disisain. Ada sisa-sisa putih. Nah, sini kan bayangan. Ini ada ini nih. Sini aja. Nah, gitu. Oh, sisa putih. Selanjutnya sini saya mau bentuk ini dulu. Sini kan.
Ya saya nggak ngeliat hitam itu, saya ngeliat belakangnya. Saya ngeliat hitamnya pohon. Oke, selanjutnya di sini. Oke. Kemudian. Sisain dulu karena pink bukan hijau, itu keluarga yang berbeda. Ya, itu kan kalau hijau kan hijau, biru itu satu keluarga warnanya. Kebetulan ada keluarga cemara ya. Paling pojok. Keluarga cemara paling pojok. Terus di sini ada ini, kelihatannya kayak ini ya, coret. Sebenarnya yang menentukan nanti finishing kan, kayak kemarin juga kayak yang belum beres-beres gitu saya beresin kan, jadi ini berarti kan sebenarnya nggak ada masalah itu loh. Yang masalahnya nggak beres gitu loh. Sekarang ini. Ini si putih-putih ini saya sisain nih, nih sengaja. Karena nanti ada objek yang berada di sela-sela putih itu. Gitu ya. Jadi nggak langsung saya hantam semuanya warna gitu. Enggak, saya selalu akan menyisakan putih itu. Ya. Oke. Dah. Biar agak cepat. Saya sabet ini. Ini juga saya tumpuk nggak ya, kita coba aja. Saya mau hitam tapi ini belum kering. Oke, kita garapin aja dulu satu detail. Saya ambil kuas yang kecil. Sini kuning, nah, ini biru tua nih. Nah, deh. Ada kuningnya. Oke. Ya, lihat sifat cat airnya itu keluar. Nah, ini saya sisain. Nah, lalu di sini main detail. Sisain. Nah, tuh kan? Bentuk itu. Di sini. Nah, kan ada ini nih. Nah, ini. Saya sisain. Ini di sini mainnya itu. Tadi kan ininya aja bentuk pola. Oh ini salah nih, aku biarin dah. Nah, di sini kan gelap.
beda lagi warna. Ini area untuk ink. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang saya suka. Ini campur biru tua. Gelap. Kuning dikit. Airnya dikit. Oh, langsung gelap nggak apa-apa tuh, Kang? Ya kan mikronya udah beres. Itu airnya sedikit ya. Sedikit. Karena udah beres. Ini masih basah dari ini. Ini kan siluet. Iya. Itu videonya nggak konsen nanti. Goyang-goyang. Sama kayak si itu juga, siapa? Merusak ini konsentrasi bisa. Iya. Saya lihat. Ya, Risa. Iya, dia kan videoin. Ambil. Ambil lagi cepat banget kamu. Jadi bikin ini gagal fokus. Ini nangis nih. Ini kan maaf sih. Video lagi dong. Oke, nah sekarang di sini ada asam. Ah. Udah manis ya, asam-asam segar. Emang asam. Emang pisangnya gitu sih pisang. Manis kan? Oh, nah. Kalau di Betawi pakai garam makanya. Orang Subang bilangnya bukan nanas itu, ganas. Langsung banget. Patung nanas. Oh, ada nuansa warna. Jadi nggak flat hitam juga. Emang masih bisa ya? Sepertinya gampang. Ini saya belum pakai kuas yang kecil ya. Nanti pakai juga. Tetap di sisa saya yang putih kan ya? Tetap. Oke. Di sini.
ini. Ah, ini aja dulu, kita konsentrasi sama yang gelap-gelapnya dulu. Jangan, saya nggak ke, belum ke detail ya. Di sini kan, coba lihat. Ini. Nggak apa-apa dibalik. Wah, nggak ada yang tahu. Udah jadi lukisan orang nggak tahu itu dibalik sih. Orang tahu ketika udah jadi lukisan itu dibalik apa? Inspirasinya dari di WC kan, ini kan ya. Iya. Kayak jadi bagus, weh. Padahal inspirasinya datang dari WC kan. Benar itu, bukan mitos itu. Bener. Inspirasi datang dari WC. Sebenarnya nambahin, jadi inspirasi di WC terus. Kadang lagi ngelamun tuh cepet datang inspirasi aneh. Kalau di WC tuh nggak ada pilihan soalnya. Mau ngapa-ngapain kalah sama WC. Oke. Ini juga harus dibalik aja. Oke, nah. Saya hapus ini dulu. Ini berapa kali nih? Enggak apa ya? Enggak juga. Nah, lihat. Sini kan? Nih. Ini saya. Nih, antara ini. Saya sisain tetap. Jadi enggak full. Nah, ini goyang-goyang. Oh, lihat. Satu-satu. Nah, disibat air. Nanti sini. Nah. Itu kan ada putih tuh. Ya. Sementara gitu, jadi ada mantul. Oke, nah sekarang saya pakai kuas yang makin kecil. Kita ke detail. Ya, detail di sini saya agak-agak campur-campur, tidak semuanya tua ya. Nah di sini lihat. Ini. Kurang kecil ya. Perasaan tadi saya bayang lebih kecil, enggak juga. Kayaknya enak nih. Kalau minyak enak biasanya. Ini pas enak banget nih. Pokoknya lahir banyak lukisan bagus. Apa sih ini? Joyko juga. Berapa nih? Berapa ya? 8.000 Oh, pantesan. Lima aku kan? 10.000 satu set. Bukan, emang ininya ada harga, ada kualitas. Kemarin ke Kuitang, lihat beras yang gede, 500.000 Gak jadi dah. Terus kali kuas langsung jadi lukisan lain. Iya. Kayak begitu. Gambar masih bawa latak. Kuas 500.000 Ah, udah gak usah dah. Bener-bener Mas Putu ini gak ada logat Balinya. Intonasinya udah Sunda banget. Mesti diajarin nggak bener tuh sama teman-temannya bahasa Sundanya. Iya, bahasa Sunda. Ibu bapak orang Bali, Mas? Bali,
Tapi memang saya dulu pernah ya di bis dari Sumedang ke Jogja gitu. Di belakang saya tuh ada yang ngobrol. Sunda banget gitu ngobrolnya itu. Logatnya itu bahasa Indonesia tapi Sunda banget gitu. Saya pikir wah ini pasti ya ya memang kan bisnya dari Bandung mampir di Sumedang gitu. Ini mesti orang kampung gitu. Itu turun sampai di Jogja. Orang Cina. Jadi memang ini emang katanya emang orang tuh ya gitu ngikut ini. Kayak Cina di Padang itu kan seneng pedes. Ya, kan menyenangkan lu kesini. Tuh kan. Minyak beli kan? Mana? Ada cat minyak? Saya nggak mikirin background lagi, coba lihat. Tadi di awal. Jadi semakin hitam, yang warna-warna muda saya nggak ini. Karena resiko nanti numpuk-numpuk, rusak. Birunya malah udah nggak kelihatan ya? Jadi samar. Saya kalau ceritanya lukis potretnya kan? Nggak, nggak lukis landscape lah. Mas Dias mungkin. Sebenarnya ini paling gampang. landscape nih. Karena objeknya semi abstrak tuh. Ya kan pohon kan gitu. Cuma satu kuas bisa jadi pohon. Berarti abis ini 3 minggu dulu kan? Baik. Ya kurang lebih gitu. Ini agak berisiko nih. Di sela-sela gini. Nunggu kering. Ya. Makanya itu saya nggak pernah tembus ke sana karena nanti kotor. Kesapu ya kan? Sapu. Oke, di sini. Bisa jadi juga ya sakit pinggang zaman sekarang kan kalau ini kerja di komputer terus. Iya. Makanya teman-teman saya mah ada grup ini grup pameran lukisan. Nama grupnya itu MJK Malam Jumat Kliwon. Itu grup futsal. Jadi prinsipnya seniman itu juga harus olahraga gitu. Tiap futsalnya itu tiap Malam Jumat Kliwon. Oh.